Sementara itu, di Sekolah Kebangsaan Pulau Aman, Pulau Pinang, hanya 4 murid tahun 1 mendaftar di sekolah berkenaan. Namun ia bukan perkara luar biasa di sekolah tersebut, malah jumlah itu sebenarnya meningkat berbanding seorang pelajar sahaja yang mendaftar pada tahun lepas. Biarpun jumlah yang kecil, namun masing-masing tetap bersemangat untuk memulakan sesi persekolahan. Senang. Cikgu ajak apa hari ini? Ajak kala dengan tulis. Kala dengan tulis. Takut tak main sekolah? Tak. Tak takutlah. Senang. Senang. Dapat kawan ramai tak ini? Dapat. Berapa orang? Empat. Empat kali dengan cik, ya? Orang je perempuan. So, perasaan macam mana? Baik. Baik. So, hari ni dengan kawan-kawan, tiga orang. Lecak okey tak? Okey. Tak takut? Tak. Walaupun seorang je perempuan? Tak takut? So, hari ni dapat dia. Tengah dia pun dah lama kah? Dah. Okey tak? So, Umairah, cerita-cerita nak jumpa ni? Bombong. So, korang pergi sekolah. Tapi saya tetap belajar juga. Walaupun seorang, kan? Bagi guru Nurul Artika Muhammad Ridwan yang baru bertugas di sekolah itu berkata, dia gembira kerana dapat mengajar walaupun jumlah muridnya hanya 4 orang. Sebenarnya di sini memang sekolah pedalaman. Jadi kalau 4 orang ni bagi kami memang dah agak ramai. Sebab sebelum ni tahun lepas cuma seorang je, darjah 1. Jadi bagi 4 orang ni, kami cuma guna pendekatan seperti biasalah, anggap macam guru sebagai seorang kawan lah kepada murid-murid. Dalam pada itu, guru besar sekolah berkenaan, Nokman Cik Abbas memberitahu secara keseluruhan sekolah itu memiliki 24 orang murid dan 12 guru. Walaupun murid tidak ramai, sesi persekolahan dan pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.